Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ha, tiba-tiba saya muncul secara live dekat dalam grup tulis thesis ni kan. Sebabnya apa? Sebab timbul idea untuk saya berikan satu perkongsian yang khusus tentang ialah nama grup pun tulis thesis. Jadi saya nak bawa satu perbincangan ni yang berkaitan dengan tulis thesis. Dan ia seperti yang saya tulis dalam tajuk untuk sesi live ini tentang thesis coach. Thesis coach, apa istilah dalam bahasa Melayunya thesis coach ni? Pembimbing, coach. Coach apa? Jurulatih. Jurulatih penulisan thesis. Sama ada persoalan yang saya nak bawa ni, sama ada thesis coach ini perlu ke kita nak gunakan khidmat thesis coach? Kan kita dah ada supervisor, kan kita dah ada orang yang akan supervise kita, which is our supervisor lah. Dah ada supervisor, kenapa nak ada kena ada thesis coach lagi? Dan penting ke untuk kita menggunakan khidmat thesis coach ni? Ha, itu antara yang saya nak bincangkan jugalah. Dan juga saya nak bincangkan sama ada penting ke kita nak gunakan khidmat thesis coach ni? Tak cukup ke dengan sekadar supervisor yang sedia ada? Dan satu lagi yang saya nak bincangkan adalah tak membazir ke kalau kita guna khidmat thesis coach ni? Ha, macam tu. Sedikit background lah, sedikit background saya dari masa ke masa saya perhatikan juga dekat pasaran Malaysia ni, dalam niche postgraduate ni saya dapati bahawa semakin ramai orang yang memunculkan diri mereka sebagai thesis coach. Dan saya pada dasarnya tidak ada masalah kepada mana-mana thesis coach ni, sebabnya saya rasa mereka ada ilmu, ada pengalaman yang mereka ingin kongsikan bersama dengan para postgrad yang baru nak belajar menulis thesis. Dan pengalaman inilah yang mereka ingin kongsikan bersama dengan pelajar postgrad yang sedang mengikuti pengajian untuk mereka belajar penulisan thesis juga. Tetapi saya nak beri disclaimer awal-awal kat sini bahawa dalam kita menggunakan mana-mana servis pun lah, kita kena betul-betul berhati-hati, sebabnya kita akan melaburkan kita punya, of course bila kita gunakan khidmat thesis coach ni, nama pun khidmat, bukannya bantuan. Khidmat ni kita kena bayar lah kan. So apabila kena bayar ni, kita kena bersedia dengan dia punya yuran lah, dan dia bukan percuma. Dan kita juga akan melaburkan masa kepada thesis coach ni. Dan so disebabkan kita ada pelaburan masa dan wang, dan of course bersama-sama dengan masa dan wang tu, tenaga kita, perhatian kita, kita perlu banyak pelaburan sebelum kita menggunakan khidmat thesis coach ni. Persoalannya perlu ke kita guna khidmat thesis coach ni? Macam tu. And then penting ke diorang ni? Macam kenapa diorang macam beria-ia sangat nak berikan khidmat thesis, penulisan thesis kan? In fact, saya sendiri sebagai admin kepada grup tulis thesis ni, saya sendiri tak pernah berikan iklan. Saya tak pernah keluarkan iklan bahawa saya berikan khidmat tulis thesis, khidmat penulisan thesis. Tulis thesis apatah lagi, memang tak buat lah. Saya memang tak pernah langsung memberitahu bahawa saya berikan khidmat penulisan thesis. Tak, memang tidak. Okay. Dan kita nak fokuskan pada sesi kali ini tentang khidmat jurulatih penulisan thesis. Perlu ke, penting ke, dan tak mazir ke? Okay. Jawapannya yang ringkasnya sama ada ya ataupun tidak saja. Dan jawapan saya adalah kedua-duanya, ya dan tidak. Okay, kenapa ya? Okay, saya lebih suka nak dahulukan kenapa kita tidak perlu gunakan khidmat thesis coach ni. Tetapi jangan skip saya punya perbincangan ni. Kan orang kata, Zaki kata tak payah guna khidmat thesis coach. Tak, tolong tengok sampai habis, sebabnya saya nak bincang kenapa jawapan saya untuk persoalan sama ada thesis coach ni kita perlu guna khidmat mereka atau tidak. Jawapan saya adalah ya dan tidak. Tetapi saya nak bincang dahulu kenapa tidak perlu guna khidmat thesis coach ni. Okay. Pada pandangan saya,
Sekiranya kita punya supervisor, our very own supervisor, master kita ke, PhD kita ke, mereka sendiri sudah mahir untuk membimbing kita menulis thesis, setiap satu soalan yang kita tanya kepada supervisor kita tentang penulisan thesis tu, dia boleh jawab. Dan setiap jawapan itulah yang membawa kepada progresnya penulisan thesis kita. Dah, tak perlu guna khidmat thesis coach. Sebabnya, our very own supervisor yang mereka dapat gaji daripada universiti, yang kita bayar yuran kepada universiti tu untuk akhirnya yuran tu dibayar, dibuat untuk membayar supervisor tu, wang itulah yang kita sebenarnya laburkan. Yuran setiap semester yang kita bayar itulah yang sebenarnya akan masuk ke dalam kocek supervisor kita untuk kita actually bayar kepada supervisor kita, macam tu. So the point here is, kalau kita punya supervisor adalah orang yang pandai membimbing kita untuk menulis thesis, tak perlu dah nak gunakan khidmat penulisan khidmat thesis coach luar sana tu, sebab kita dah ada satu hubungan yang sangat baik dan dengan orang yang sangat baik dalam yang boleh membimbing kita untuk menulis thesis, dan orang itu adalah supervisor kita sendiri. Ya, baguslah kalau kita dapat supervisor yang memang pandai melatih kita untuk penulisan thesis. So tak payah lagi nak gunakan khidmat thesis coach. Tetapi tidak ada salahnya sekiranya kita nak dapatkan lebih banyak input daripada orang lain juga selain daripada supervisor kita, walaupun supervisor kita pun jenis yang pandai membimbing kita menulis thesis. Tak ada salahnya lebih ramai kita menuntut ilmu daripada sesiapa pun, lebih banyak ilmu kita dapat. Dan of course, ia kembali kepada diri kita untuk kita sesuaikan ilmu-ilmu yang mereka beri tu, panduan-panduan yang mereka beri tu, untuk kita akhirnya progreskan penulisan thesis kita. Tak guna sekiranya kalau kita dapatkan panduan daripada supervisor and then daripada thesis coach, tapi thesis kita tak gerak-gerak pun. So masih nak salahkan supervisor ke? Masih nak salahkan thesis coach ke? Tak. Sebenarnya kita sendiri yang akhirnya perlu menggerakkan penulisan thesis kita. Jangan harap bahawa supervisor kita yang akan tulis thesis kita, apatah lagi yang kita mengharapkan kita punya thesis coach tu untuk tulis thesis kita. Betapa tak beretika ni lah kalau kita mengharapkan sebegitu. Sebabnya thesis tu kita perlu tulis sendiri. Kita boleh dapatkan bimbingan daripada sesiapa pun sebenarnya, tak semestinya supervisor ke, thesis coach ke, kawan-kawan kita ke, untuk penulisan thesis. Tetapi akhirnya persoalannya, adakah kita sendiri sedang berusaha untuk pastikan bahawa thesis kita ada progres? Macam tu. Okay, so jawapan untuk kepada persoalan perlu ke gunakan khidmat thesis coach ni, sebenarnya tidak. Sekiranya kita punya supervisor sendiri pandai guide kita, pandai membimbing kita untuk menulis thesis, dan bimbingan yang diberikan itulah yang membawa kepada progresnya thesis kita. Dan tak habis lagi ayat ni, kita sendiri kena berusaha untuk pastikan bahawa ada progres atas usaha yang kita buat untuk pastikan bahawa thesis kita akhirnya siap dan boleh dihantar untuk diexamine oleh examiner lah. Okay, macam tu. So itu jawapan untuk kepada tidak perlu menggunakan khidmat thesis coach. Tetapi ada juga keperluan sekiranya kita mahu menggunakan khidmat thesis coach. Okey, bila yangnya kita perlu nak gunakan khidmat thesis coach ni? Okey, secara ringkasnya lah, dan saya cuba untuk menghalang diri saya daripada terbuka cerita-cerita aib orang. Tetapi saya nak berikan satu contoh lah. Saya tak nak sebutkan orang secara spesifik. Dan orang yang saya nak sebutkan ni, dia rapat dengan saya. Dan selepas saya bantu dia untuk semak thesis dia, dan akhirnya saya come to a conclusion that actually this student, PhD student ni, dia kurang bimbingan daripada, kurang ataupun tak ada langsung, ataupun supervisor dia macam mengabaikan student ni dari segi
penulisan tesis, dia punya research dah bagus dah. Dah bagus, sangat bagus-bagus dia gerak. Tetapi when it comes to writing the thesis, macam slow je punya progress. Rupanya bila saya gali, saya tanya lebih mendalam lagi, rupanya ada kekurangan di pihak supervisor dia dari segi membimbing penulisan thesis. Supervisor dia sangat bagus dari segi apa namanya, ya, macam double battery. Enak, cocok sebelah lagi. Okay, okay, supervisor dia jenis yang pandai membimbing dia dari segi membuat research, membuat fieldwork, membuat analysis. Tetapi when it comes to writing the thesis, macam supervisor tu agak mengabaikan, agak kurang bimbingan. So student ni perlu mendapatkan bimbingan seorang thesis coach yang boleh memastikan bahawa dengan bimbingan yang diberikan tersebut, thesis itu ada perkembangan. Okey. Di berdasarkan contoh ataupun real case study yang saya berikan ni adalah ada kemungkinan ataupun ada keperluan untuk thesis coach ni berikan servis dia, especially kalau dalam case supervisor student ni dia satu kurang bimbingan, kurang memberikan bimbingan kepada studentnya, and then kedua supervisor tu jenis yang tak berapa nak pandai memberikan bimbingan dari segi penulisan thesis. Kita bukannya kita nak merendah-rendahkan sesiapa, khususnya dari segi orang yang ada PhD, yang dalam tadi pensyarah. Tetapi walaupun orang itu mungkin bagus dari segi buat research, dia sendiri pernah tulis thesis, tak tentu lagi dia pandai bimbing orang untuk tulis thesis. Kerana dalam kita membimbing orang untuk tulis thesis ni, ada skill-skill yang perlu kita dedahkan kepada student kita, yang mana skill tu mungkin supervisor tu kurang ataupun tak tahu. Disebabkan oleh kelompongan inilah sebenarnya yang boleh memberikan ruang kepada thesis coach untuk berikan servis dia. Okey jelah, kita tidak berbincang tentang kelemahan sesiapa ataupun kita merendah-rendahkan sesiapa oleh kelemahan itu. Tetapi kita lebih mahu untuk berbincang tentang, okey, dia ada kelemahan dari segi membimbing student tu dari segi penulisan thesis. So kelompongan itu diisi oleh seorang thesis coach dan kat sini yang saya nak tekankan, student tu dia bayar kepada thesis coach ni untuk dibimbing dari segi penulisan thesis, dan supervisor tu pun dia tak ada masalah sekiranya student tu dibimbing dari segi penulisan thesis. In fact ada kemungkinan supervisor tu bersyukur dengan sepenuh-penuhnya. Kerana apa? Kerana dia supervisor ni dia dah bantu student tu dari segi research, tetapi supervisor ni ada masalah dari segi membimbing student ni pada penulisan thesis. Dan student ni pun maklumkan kepada supervisor dia bahawa dia perlukan bimbingan dari segi penulisan thesis juga. So dan student ni pula ambil langkah yang proaktif untuk cari orang yang boleh bimbing dia untuk menulis thesis. Dan akhirnya disebabkan oleh ketiga-tiga pihak ni sama-sama maklum tentang usaha yang masing-masing buat untuk pastikan akhirnya thesis tu siap, dan dengan bimbingan seorang thesis coach yang student ni selesa untuk berusaha bersama dengannya, dan supervisor ni pun maklum tentang usaha yang diambil oleh student tu untuk pastikan thesisnya ada progress, dan thesis coach ni pun buat kerja dia dengan betul membimbing student tu sehingga akhirnya thesis tu siap. So ketiga-tiga pihak ni saling bekerjasama, saling maklum tentang masing-masing punya usaha, dan akhirnya siap satu thesis yang well guided. Research tu is well guided by the supervisor, and then the thesis writing tu dibimbing oleh thesis coach yang diupah oleh student tu. Akhirnya siap satu thesis dengan harapan thesis tu adalah satu thesis yang berkualiti lah. Okay, the thing is, tak guna kalau kita punya research sangat bagus, result sangat significant. Tetapi when it comes to actually writing down the thesis, untuk kita menulis thesis itu supaya boleh dibaca dan di
diuji, diexamine oleh kita, oleh examiner, tersangkut pada thesis tu pula disebabkan oleh kurangnya panduan dari segi penulisan thesis. Dan akhirnya student tu nak muzbilah, kita tak nak berdoa, tetapi possible kalau berlaku kelompongan dari segi bimbingan ketika menulis thesis itu, akhirnya kita tak naklah thesis tu ataupun student tu gagal nak muzbilah. Okay, so untuk sebagai satu kesimpulan kepada poin kenapa kita perlu menggunakan khidmat tulis, bukan tulis thesis, khidmat thesis coach ni, kita perlu, especially kalau kita punya supervisor, sama ada supervisor kita tak pandai nak bimbing kita menulis thesis ataupun dia tak ada masa. Tak ada masa untuk membimbing ni, saya boleh buka satu lagi perbincangan. Saya tak nak buka sekarang, tetapi possible je sebenarnya kalau kita punya supervisor jenis orang yang banyak ambil tugas-tugasan pentadbiran ataupun ada banyak kerja luar yang menyebabkan akhirnya student tu macam rasa dia kurang bimbingan dari segi penulisan thesis. Okay, so boleh je kalau nak gunakan khidmat, thesis coach ni, tetapi kita kena jelaslah dengan kenapa kita nak menggunakan khidmat thesis coach ni. Apabila kita jelas dengan apa yang kita dapatkan, mahu dapatkan daripada thesis coach tu, kita akhirnya akan dapat apa yang kita nak lah, which is thesis tu siap, kan? Masalahnya adalah apabila sekiranya kita sendiri rasa bahawa thesis kita ni tak siap disebabkan oleh kurang bimbingan. Okay, walhal, na'uzubillah, walhal sebenarnya thesis tu tak siap-siap sebab perangai kita, na'uzubillah. Perangai kita yang selalu bertangguh, selalu apa namanya, kasih alasan untuk menggerakkan progress thesis tu. Dapatkanlah khidmat mana-mana supervisor pun, dapatkanlah nasihat daripada mana-mana supervisor pun, dapatkanlah khidmat daripada mana thesis coach pun, takkan geraknya kita punya thesis. It's all back to us. Kita ni, adakah kita jelas dengan apa yang kita nak apabila kita gunakan khidmat thesis coach, dan adakah kita ambil tindakan, ambil tindakan selepas kita mendapatkan servis tersebut, gitu. Sebabnya apabila kita menggunakan khidmat thesis coach ni, thesis coach takkan tulis thesis untuk kita. Sekiranya thesis coach tu dia menuliskan thesis kita atas saduran nama servis dia memberikan thesis coaching, sebenarnya dia telah melanggar satu batasan etika yang sepatutnya thesis tu ditulis oleh student tu sendiri. Okay, thesis coach hanya membimbing sahaja. Thesis coach tidak sepatutnya menuliskan thesis untuk student. Okay, sekiranya apabila sudah dibimbing oleh thesis coach, buatlah tindakan sendiri. Tindakan tu berdasarkan bimbingan yang diberikan oleh thesis coach tersebut. Selepas dibimbing, buatlah seperti mana yang dibimbing oleh thesis coach tu. Thesis tak akan ada progres lagi kita sendiri tidak ambil tindakan untuk pastikan bahawa ada progres pada thesis tersebut. Gunakanlah khidmat thesis coach beratus-ratus orang pun, tetapi kalau kita sendiri tak tulis thesis kita, thesis tu tak akan siap selama-lamanya. Ha, gitu. Okay, saya nak pergi kepada poin yang terakhir. Poin yang terakhir tentang tak membazir ke kalau kita gunakan khidmat thesis coach ni. Okey, persoalannya, saya sengaja memberikan istilah membazir itu terbuka. Okey, membazir apa? Membazir masa ke? Membazir wang ke? Membazir tenaga ke? Okey, kita akan membazir masa selagi mana kita tidak menggunakan khidmat thesis coach ni. Apabila supervisor dah guide kita dari segi research, tetapi supervisor ada masalah dari segi nak guide kita dari segi penulisan thesis. Ada kemungkinan, saya tidak memberikan jaminan, ada kemungkinan apabila kita mendapatkan khidmat thesis coach ni, kita lebih terpandu, kita lebih termotivasi untuk pastikan bahawa thesis kita ada progres. Kita kena jelaslah dengan apa bentuk bimbingan yang thesis coach tu akan berikan, supaya di akhirnya apabila mendapat bimbingan tu, memang kita terbimbing untuk pastikan bahawa kita punya thesis ada progres. Macam tu. Masalah kalau satu, apabila kita dah dibimbing, macam bimbingan tu actually tak membawa kita ke mana-mana. Itu mungkin kesilapan pada thesis coach tu lah. Dan ada juga kemungkinan kita tak gerak ke mana-mana sebab kita sendiri tak gerakkan diri kita sendiri. Itu kena blame diri sendirilah. Tak boleh nak blame ke orang lain.
Sebab tu dengan menggunakan khidmat thesis coach ni, kita sebenarnya sedang berusaha untuk pastikan bahawa kita tak membazir masa kerana kita tak ada bimbingan, kita tak ada panduan untuk kita menulis thesis dengan cara yang sistematik, cara yang mungkin kalau ada jenis yang boleh berikan shortcut-shortcut tertentu yang boleh pastikan bahawa kita dah tak payah lagi ambil jalan susah untuk pastikan kita menuju ke destinasi yang sama. Kita boleh menuju ke sesuatu destinasi dengan pelbagai jalan. Jalan susah, jalan singkat, jalan air, jalan darat. Tetapi mana satukah jalan yang akhirnya akan membawa kepada destinasi kita yang kita nak pergi itu? Mungkin dengan bantuan thesis coach ni lah yang boleh memberikan kita tunjuk arah ke arah jalan, ke arah destinasi yang sama. Tetapi jalannya jalan yang mudah. Macam tu. Itu yang kita harapkan daripada thesis coach ni, kan? Okay. Dan ia juga satu bentuk pelaburan lah. Kita tak nak membazir dari segi masa, kita tak nak membazir lah. Sebab bila kita tak program-program kita punya thesis tu disebabkan oleh tak terpandu, kita dah terbazir masa, dah membazir masa. Dan saya ni sebenarnya banyak mendengar cerita daripada pelbagai orang. Dia pergi kelas sana, kelas sini, kelas sana, kelas sini. Tapi sebenarnya dia thesis tak gerak-gerak. Apabila saya gali lagi cerita dia, rupanya dia sendiri pun tak tahu sebenarnya apa masalah dia. Ini yang buatkan sebenarnya kita boleh elakkan daripada berlaku. Kita kena jelas dengan apa masalah yang kita ada, dan kemudian kita berusaha untuk cari apakah penyelesaiannya. Masalahnya kalau kita sendiri tak jelas dengan apa yang kita sedang bermasalah tu, dan kita kemudian mencuba-cuba menyelesaikannya dengan kaedah-kaedah penyelesaian yang sebenarnya tak membantu pun untuk kita selesaikan masalah tu. Okay? Sebab itu dalam konteks penulisan thesis ni, kita kena jelas kenapa kita punya thesis tu perlu bantuan dari seorang thesis coach. Okay, selepas kita jelas, barulah kita dapatkan servis dia untuk dia bimbing kita. Okay. So, secara ringkasnya, taklah membazir untuk kita menggunakan khidmat thesis coach ni selagi mana kita jelas dengan apa yang kita mahu daripada thesis coach tersebut. Gitu. Saya harap saya punya point ni jelas lah ya. Rasa macam banyak-banyak celoteh je, tapi harapnya ada point lah. Tadi saya nampak ada beberapa orang yang tanya soalan ke seorang ni sebenarnya. Okay, saya nampak dah. Okay, terima kasih kepada semua yang menonton ni. Oh, okay, bukan soalan, dia tag kawannya kot. Nakiyah ada tanya soalan, berapa kos untuk hire a thesis coach? Jawapan mudahnya saya pun tak tahu. Sebab saya pun sendiri tak pernah gunakan khidmat mana-mana thesis coach pun sebenarnya. Dan perbincangan ataupun the idea of making this live session ni selepas saya ada buat perbincangan dengan seorang tadi yang sedang berusaha untuk mewujudkan satu usaha bagi membimbing para pelajar di sana untuk dapatkan thesis coach yang boleh bantu mereka lah, bantu postgrad ni. Okay, so saya memang tak tahu berapa kosnya. Sebabnya saya pun tak pernah, satu saya tak pernah guna khidmat mana thesis coach, dan saya sendiri tak pernah bertanya tentang cost of for a thesis coach. Dan rasanya itu cukup soalannya. Okay, thanks for watching sesi ini. Saya nak mendoakanlah semoga segala perkara yang kita usahakan tu kita capai kita punya matlamat tu. Sebelum kita capai matlamat tu, kita kena jelas dengan apa yang sebenarnya kita sedang mahu capai. Selagi kita tak jelas dengan apa yang kita nak capai, selagi itulah kita punya langkah tu macam terkapai-kapai. Macam tu. Tak sampai kita ke arah destinasi ataupun matlamat yang kita nak capai tu. Dan sekiranya anda mahu menggunakan mana-mana khidmat thesis coach, jelas dahulu tentang masalah apa yang kita sedang mahu selesaikan. Contoh ekstrim yang saya boleh berikan, yang mana sebenarnya kita tak sesuai pun gunakan khidmat thesis coach. Kat mana yang tak sesuainya? Okay, yang tak sesuainya adalah apabila sebenarnya kita masih lagi di peringkat proposal. Jangan cakap pasal thesis, proposal pun tak settle lagi dah sibuk dengan thesis.
Ah, so kalau proposal pun tak ada lagi, kenapa kita nak sibuk-sibuk nak cari thesis coach? You are not at the right place in the first place untuk cari khidmat thesis coach. Thesis coach ni, dia akan bantu dari segi penulisan thesis. Nama pun thesis coach, bukannya proposal coach. Tetapi possible je sebenarnya kalau thesis coach tu membuka cabang-cabang servis lain yang turut memberikan bimbingan dari segi penulisan proposal. Tetapi untuk sesi ini saya khaskan kepada thesis coach. Maksudnya orang yang akan membimbing kita pada penulisan thesis. Tetapi kalau kita sedang dalam kategori pelajar yang baru mendaftar dan sedang menulis proposal, janganlah cari thesis coach. Sebabnya dia thesis coach. Dia membimbing orang untuk menulis thesis, bukan menulis proposal. Dan proposal tu sendiri adalah satu bentuk dokumen yang perlukan bimbingan yang khusus daripada seorang supervisor. Kalau orang yang di peringkat proposal pun tak siap lagi ni, buatlah, dapatkanlah khidmat ataupun nasihat daripada supervisor. Jangan cari thesis coach, tak sesuai. Macam tu. So, dan sedikit nasihat kepada semua thesis coach di luar sana. Terima kasih sebab menonton sesi ini di Tulis Thesis, di grup Tulis Thesis, grup Facebook Tulis Thesis. Selepas ni saya akan post jugalah video ni di platform lain untuk tontonan orang yang di luar grup ni lah. Bagi yang belum menyertai grup Tulis Thesis di Facebook, search dia Tulis Thesis. Ada gambar apa namanya yang orang perempuan dengan komputer tu, joinlah grup tu. Okey, dan dari masa ke masa saya akan berusaha untuk berikan bantuan dari segi nasihat macam ni, dan juga saya share konten-konten dan juga share PDF-PDF tentang penulisan thesis dan artikel di dalam grup Tulis Thesis. I think that's all good. That's all good for today's session. Thanks for listening. Thanks for watching. Dan alang-alang kita dah nak cuti raya ni, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua yang Muslim. Dan selamat bercuti pada semua yang lain-lain lah. Dan semoga Raya Aidiladha ni kan tak lari daripada konsep pengorbanan. Saya nak gulung sesi ini dengan menyebutkan bahawa semoga pengorbanan yang kita buat untuk mencapai diri kita yang lebih baik ini diredhai Allah, dan semoga apa yang pengorbanan yang kita buat ini akan menjadi antara tapak-tapak dan langkah-langkah kita menuju ke syurga Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.